sahabat lisensi antivirus, kali ini kita ada casing ya dari Brilliant Venom LX, serinya Dragon ya, bukan Dragon tapi Dragon ya. Memang agak unik nih penamaannya, jadi casing ini memang spesial ya. Kenapa spesial? Di sini lihat nih, nih tampilan kayak ada aluminiumnya ya. Ini dengan sedikit-sedikit nuansa yang agak gelap dan mengkilat dengan Brilliant Venom LX di sini. Kemudian sisi kanannya dilapisi dengan kawat, kawatnya juga keras ya di sini. Kemudian dalamnya langsung ada fan ya. Fan ini ukuran 12 cm, di sisi depannya ada 3, kemudian nanti di belakangnya ada 1 ya. Oke. Nah, ini sisi depan kita udah lihat ya seperti ini. Sekarang kita coba lihat sisi samping ya. Nah, ini full tempered glass ya, jadi teman-teman bisa lihat tuh tempered glass-nya nyampe bawah sini ya tuh. Dari sisi bawah sampai sini, dan tempered glass-nya juga tebal dan berat, ini berkualitas ya tempered glass-nya ya. Oke. Nah, ini di kirinya ini ada satu fan juga ya di belakang ya. Fan-nya juga dia belum RGB, masih menggunakan molek 4 pin ya. Sekarang kita coba buka ya. Nah, kita lihat dalamnya. Ini buat muat untuk motherboard ATX, kemudian MATX dan ITX bisa semua ya ini ya. Luas ya, teman-teman ya. Ini udah dapat satu set baut-bautnya, semua ada. Ini udah dipasang juga di mobo ya, ini baut-bautnya ya. Untuk dudukan mobo, tapi masih dikasih serep sama dia ya. Oke, tuh teman-teman bisa lihat, oke. Nah, untuk tempat PSU-nya sendiri, di bawah ini memang dia tempatnya close ya, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, ini bawahnya juga bolong-bolong ya di sisi sini. Saya turunin sedikit sebentar. Nah, di sisi sini dia bolong-bolong ya, ini bisa naruh fan ya, bisa 2 biji ya di sini ya. Jadi di bawah bisa 2, kemudian di atasnya juga bisa 2 ya, di sini ya, oke. Jadi ini muat untuk radiator baik ukuran 120 maupun 240 bisa ya, ini. Kita lihat sisi belakang. Untuk sisi belakangnya standar aja, ini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Sekarang kita lihat sisi samping ya, jadi cabling. Ini kita buka dulu. Ya. Ini ya, jalur cablingnya ya. Jadi luas banget nih, di sini ada spare-nya nih, bisa sejari saya ya. Terus spare-nya dalamnya ini ya. Dari dalam sini ke luar casing, jadi untuk performanya air flow-nya juga maksimal ya. Ngaturnya gampang, gitu, kita bisa nyelipin banyak device, kabelnya rapi gitu ya. Jadi cocok buat yang mau cari kerapihan. Kemudian di bawahnya ada satu tempat hard disk, tapi ini nggak bisa dicabut ya. Ini mati di sini, nempel gitu ya. Oke. Kalau mau dicopot bisa, tapi maksudnya copot-copot baut ya, bukan tarik slide gini ya dia ya. Karena kosong dalamnya ya, jadi dibuka aja bautnya dari bawah, baru bisa dicopot ini ya tempatnya. Oke, sekarang kita lihat lagi sisi bawahnya ya. Nah, untuk sisi bawahnya sendiri ini teman-teman bisa lihat, jadi ini dudukan kakinya bagus, ada dudukan kaki dan ada padnya, jadi nggak licin ya ditaruh di meja ya. Kemudian ini ada kasa filternya untuk nyaring udara-udara kotor, tapi ini belum magnetik yang bawahnya, jadi cuma nempel dan itu standar semua casing juga seperti itu ya. Oke. Untuk atas ya teman-teman bisa lihat, ini ada kasa filter yang bisa dicopot magnet ya, tinggal taruh pasang gini. Oke. Kemudian ini standar, satu USB 3, dua USB 2, kemudian jack mikrofon dan audio ya, kemudian lampu LED dan tombol power ya. Oke, dah. Itu sekarang kita lihat aja gimana sih lampu RGB-nya. Oke, kita lanjut sebentar. Oke, sahabat lisensi antivirus, ini ya contoh lampu dari Venom LX Dragon ya, Dragon. Oke, nanti di atasnya itu ada tombol LED-nya tadi yang seperti saya bilang ya, seperti ini nih. Ini kalau ditekan dia akan berubah ya warnanya nih. Siap terang sekali tuh, berubah kan? Jadi mode RGB seperti ini ya. Oke. Jadi ini banyak modenya nih, teman-teman bisa pencet lagi tuh. Ya. Tuh. Berubah-ubah kan? Tuh. Ya, jadi kurang lebih beginilah nanti pilihan warnanya nih, teman-teman bisa coba sendiri. Jadi ini ya tergolong oke lah gitu, walaupun dia menggunakan LED 4 pin, tapi dia ada customize-nya, tombol LED ini menjadi nilai tambah ya, karena kita bisa setting sesuai keinginan kita ya, dan banyak juga modenya ya tuh. Oke.
Okay. Mungkin itu dulu review dari lisensi antivirus. Thank you, udah mampir.